Assalamualaikum, Cu, apa khabar? Hari ni Cu, kami onda pergi ke undangan ke Gombak. Oh, yang kahwin kali ni sepupu aku. Sepupu aku ni warga negara Malaysia ni lah dah. Buang udah IC sini kan. Pakcik aku ni adik omak aku. Jadi ini sekarang anak dilayang kahwin. So kita orang nak pergi ke sana. Tapi aku tak tahu situasi macam mana. Jom ikuti aku Cu, kita tengok sama-sama macam mana situasi sana pernikahan orang Indonesia. Itu hari yang lepas, yang seminggu lepas aku ada juga pergi kenduri kahwin, tapi itu orang lain. Itu customer aku. So ini hari memang betul saudara aku. Okey Cu, terus saja kita pergi ke sana. Ini Damin. Oh, Damin. Okey Cu, kita orang sudah sampai ke tempat pakcik aku di area sini. Rumah dia rumah perkampungan. Tak adalah kampung, cuma dengan rumah dia kecil-kecil. Masih ada rumah-rumah yang zaman-zaman dulu lagi ni. Aku kasih tengok ya. Kita orang sudah sampai dah. Assalamualaikum. Udah salam dah Adel. Kita orang udah sampai. Ini area sini area perkampungan, tak adalah kampung sangat. Tapi masih ada lah rumah-rumah yang satu tingkat, dua tingkat yang itu rumah tangga lah . Lepas tu yang sebelah sana tu pun macam gitu juga. Di situ di depan tu ada Tom Yum Kelantan . Oh, memang kalau malam di depan tu memang ramai betul. Macam-macam makanan. Assalamualaikum. Pukul berapa start tu? Di mana? Yang nak kahwin tu. Nah, ini sepupu aku juga. Nama siapa nama? Masya. Sekolah mana? Sekolah Subangwis. Subangwis. Subang apa? Mamawi. Dekat mana tu? Dekat Siras. Oh. Di Siras. Dekat Siras tu. Siras tu mana? Siras. KL ni? Ya. Oh ya. Yeah. Asrama ke tu? Oh. Dia keagamaan lah. Oh. Tapi dia IC Malaysia lah. Warga asli warga Malaysia, tapi aku warga Indonesia. Itu dia. Ini sepupu aku yang nak kahwin tu. Pengantin baru. Jadi perkenalkan diri dulu cepat. Nama saya ni David. Cepatlah. Jadi apa macam mana rasa nak kahwin ni? Ada rasa gementar sikitlah. Tu sikitlah. Tak ada persiapan tak? Macam persiapan. Persiapan semua dah apa? Persiapan itu semua rapi lah. Preparation semua going smooth lah. Ya. Yeah. Jadi calon orang mana? Calon dia orang Gombak juga. Orang Gombak. Bukan orang Indonesia. Bukan. Jadi Agung nama. Betul Agung. Jadi Agung warga Indonesia ke Malaysia ni? Half. Mix. Oh. Jadi Cu, kita orang ni sepupu lah. Sepupu. Ayah dia ni dengan omak aku adik beradik. Sama tak muka? Ada sama tak?
handsome aku sikit lah kan. Bibi saya menang lah. Ah, itu lebih jelas lah. Dan aku keturunan apa? Hindustan. Okey. Sekarang ni kami nak solat Jumaat dulu. Selepas solat Jumaat nanti baru kita adakan kenduri itulah kan. Kenduri. Akad nikah di mana? Di rumah di Sri Gombak. Sri Gombak tempat pengantin perempuan. Oh, okey okey okey. So sekarang ikut kita sekarang kami di sana. Insyaallah kan dipermudahkan segala urusan kami. Okey. Okey, doa-doa kan jelas cu, okey. Amin ya rabbal alamin. Okey, gerak. Saya tak buka. Hari ini majlis apa kan? Hari ini majlis akad nikah. Akad nikah satu lagi. Ni maknya, maknya pengantin. Mak cantik. Adik. Tolong mantu. Macam apa lah? Mana alat-alat semua? Ah, ini pengantin dia. Siu, dah siap dah. Dah ambil lah. Nantilah dulu. Pengiring apa? Oh, sekarang ke? Ini. Ini. Oh, bagi apa? Baby. Eh. Okay, baby. Ini. 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 Ini.
Elang, mereka elang. Abang ni. Ingat bahawa suami dan isteri itu ada tanggungjawab tersendiri. Suami ada tanggungjawab suami dan isteri ada tanggungjawab isteri. Maka laksanakanlah tanggungjawab itu dengan sebaik-baik. Dan seterusnya, sebagai seorang lelaki apabila bergelar menjadi seorang suami, maka suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin-pemimpin ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap di antara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, sebagai seorang suami, tanggungjawab yang paling besar sekali adalah memelihara diri serta ahli keluarga daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertepatan dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri serta ahli keluarga daripada siksa api neraka. Seterusnya, tanggungjawab isteri. Perempuan adalah golongan yang paling mudah masuk ke dalam syurga berbanding daripada lelaki. Hinggakan Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu iza salat khamsaha wa iza sama' syahr wa ata'an zawjaha ya khalaq jannata rabbiha. Wanita itu apabila salat 5 waktu sehari semalam, puasa dalam bulan Ramadan dan mentaati suami, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah mengikut mana-mana pintu yang disebutnya. Sebagai penutup, saya dan kami yang menghadiri majlis pada hari ini mendoakan agar pernikahan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, zuriat yang saleh dan salehah sebagai penyambung keturunan kamu berdua, insya-Allah. Amin. Pernah jumpa perempuan ni sebelum ni? Pernah jumpa. Kalau pernah jumpa sebelum-sebelum ni, jumpa macam tu je lah. Lebih pada tu berdosa. Tapi sebab ijab dan kabul ni sunat untuk tengok. Kalau sunat ni buat dapat pahala tak buat, rugi. Nak pahala lah. Nak tengok tu. Betul tu orang ni. Cantik tak? Baik. Terusnya, ni panggil apa ni? Jadi, sayang. Tak ni. Panggil you je. You je? Baik. Setelah menghadiri majlis ni, semuanya adalah Baik, jadi kita bersama beristighfar memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyahadah dan selawat kita sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Nugraha Tarmin bin Nugraha Tarmin bin Zulkarnain. Apa ni? Tak, ya sih. Okey, tak ni? Nugraha Tamrin bin Zulkarnain, aku nikahkan dikau dengan puteri ku, iaitu anakku. Siti Suhaila binti Ahmad Husnan dengan mas kahwinnya Sri Muniwet Tuna. Aku terima nikahnya Siti Suhaila binti Ahmad Husnan dengan mas kahwin Sri Muniwet Tuna. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami, ya Allah, berkatilah majlis ini dari permulaan ini.